Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Oke. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa toko online Lazada itu barangnya bagus dan mantap. Kenapa saya bilang begitu? Saya nggak satu atau dua kali beli di Lazada ya, berkali-kali. Bahkan ini produk dari Lazada yang saya beli dari pengiriman dari luar negeri. Kata orang kalau kita beli di luar negeri itu, contohnya baju ya, kalau baju itu ukurannya itu tidak sama ya, artinya kalau di sini 39 di sana bisa menjadi 40 ya. Bahkan bisa jadi juga di sini 40 biasanya 42 atau 441 ya, kata orang begitu. Tapi nyatanya gak semua barang kayak gitu ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena yang saya beli ini dari luar negeri ya, pengirimannya cukup lama ya. Ini barang yang saya pesan itu sepatu ya. Jadi sini saya akan tunjukkan barangnya. Sebenarnya barang ini sudah saya buka ya. Ini sudah saya buka. Dan barangnya bagus sesuai dengan yang dituliskan di deskripsi. Produknya saya beli sepatu. Oke, ini tali sepatunya kita dapat dua. Kemudian kita dapat sepatu. Packingnya cukup simpel lah, tapi ya aman lah. Kalau buat packing sepatu sih aman, tapi kalau buat elektronik sih belum ya. Ini sepatunya, desainnya sangat bagus, kan dalamnya berbatik kayak sarung. Nih, ini ada apa nih? Nih, ini sepatu saya pesan nomor 39, tapi yang dikirim nomor 4. Tapi alhamdulillah sepatu ini pas dengan ukuran kaki saya. Jadi gak menyesal sih walaupun yang dikirim nomor 40, cuman bagus sebenarnya sih. Pas banget sama kaki saya ya. Yang satunya. Nah, ini yang satunya. Bagus banget sama, cuman di sini ada kelebihan sedikit sama lem, bekas lem. Apa sih bagus? Oke, berapa sih harganya sepatu ini? Berapa harganya? Di sini saya tidak berbohong. Ini harganya Rp142.510. Saya bayar COD. Artinya bayar di tempat. Dan yang uniknya lagi, ini mungkin pengantarnya beda ataupun baru ya. Jadi ada tulisan ini, fotokopi sebelah Masjid Ijo. Oh, sebelum Masjid Ijo sebelah kiri. Mungkin baru yang itu. Soalnya kalau yang biasa-biasanya sudah hafal dengan saya. Nah, dengan toko-toko saya ya. Toko saya itu kan satu sih. Dengan toko saya sudah hafal ya. Jadi dia ini yang baru, jadi tulisin kayak gini. Oke. Saya buat video ini karena saya untuk mempromosikan produk ini, bukan karena saya akan mengeklaim yang katanya nggak sesuai ya. Tapi nggak semua barang itu nggak sesuai, yang buktinya saya sesuai, bahkan nomor yang saya pesan lebih gede. Oke, sekarang kita cek harganya di sini.
inilah jelas artinya ya. Jadi sama persis, bisa dilihat ya, sama persisnya.